Nah ini guys, untuk warnanya bisa teman-teman lihat ya, ini tuh warna grey. Ini jarang yang punya warna grey kayak gini guys. Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Bang Jai di ruang bengkel Rizky Motor. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat kalian yang sudah beraktivitas, selamat beristirahat. Buat kalian yang masih beristirahat, mudah-mudahan pagi ini, hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, pagi ini saya sudah mulai beraktivitas kembali, dan kemarin itu saya kedatangan, ada spare part yang datang. Kemarin itu ada Honda juga datang, dan hari ini pagi ini saya mau unboxing beberapa spare part dari MHM atau Blipart ya guys. Jadi MHM itu ada dari spare partnya, ada terus untuk kaper-kaper bodinya juga ada guys. Jadi kita unboxing, nanti saya mau ngasih tahu ada spakbor yang Vario 150 yang warnanya langka guys, nanti kita cek ya. Kalau sekarang saya udah bongkar-bongkar, di sini ada pinion gear punyanya Vario CBS merek MHM ya. Ini merek MHM tuh, warna merah. Ciri khasnya itu dia warna merah ya, ini MHM. Oke, ini pinion gear Vario CBS, dan di sini ada pinion gear juga punyanya bit karbu. Nah ternyata bit itu sama Vario tuh ada yang sama dan ada yang beda. Ada yang gearnya lebih gede sama yang lebih kecil guys. Jadi ada dua tipe. Untuk gigi kilometer itu gearbox KLX saya juga ready dari MHM juga, merek MHM ya. Ini MHM. Untuk Ninja RR juga ready. Nah ini. Oke, untuk selang injeksi injektor ya. Nah ini punya, ini Vario 125 all yang masih lampu. Ini ready. Dan ini kualitasnya oke, guys. Ini juga ada. Tuh. Untuk boss clamp itu hampir semua ada ya. Di sini kita ada Karisma merek MHM juga. Di sini ada Jupiter MHM juga. Punya Mio MHM. Punya Vario atau Beat juga ada ready. Untuk saklar MA King untuk kiri juga ready guys. Udah ready tuh MA King sama Supra X. Nah, motor-motor tua nih ya. Ini untuk merek MHM ready nih. Mantap nih jos guys. Sama ini ada camshaft atau noken as. Ini noken as untuk Beat Street, Beat ESP ya, yang udah eco ataupun tidak eco, ISS atau bukan ISS. Ini ready, tuh kan. Nah ini sama Beat FI yang starter kasar beda ya guys, punya KJL, dia beda sendiri. Dia itu bagian ininya nih, apa namanya, lupa saya nih, yang di belah sininya tuh beda. Dekompresinya beda ya sama yang lama. Oke, dan di sini saya ada radiator. Ini radiator punya Vario 110 yang karburator, yang Tekno atau yang satunya yang kembung ya. Jadi ini barangnya. Oke, tuh. Nih, radiator SC ya dari MHM, guys. Mantap. Jadi MHM itu ada beberapa spare partnya yang komplit ya, seperti banyak lah. Tapi untuk yang kayak block share saya nggak ambil, karena block share udah banyak, saya udah ada Aspira sama yang originalnya guys. Oke guys, jadi itu beberapa spare partnya. Nanti saya mau ngasih tahu ke kalian unboxing
spakbor warna langka dari punya Vario 125 LED ya, 2015 sampai 2018 untuk LED Vario 125 ya. Nanti kita eksekusi, kita lihat, kita unboxing bareng-bareng guys, kira-kira warnanya seperti apa dan warnanya warna apa ya. Oke bosku, lanjut untuk dua dus yang besar ini ya guys. Dua dus yang besar ini, kita unboxing apa sih isinya ini. Gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, banyak sekali. Ini untuk paling banyak untuk per kord. Oke, biar kelihatan. Oke. Sini ada upper body kiri kanan untuk bit karbu ya. Ready. Oke. Di sini ada apa nih? KPY biru candy nih, biru candy. Mantap. Lanjut lagi, ini masih Mio, nanti Mio kita beat dulu deh. Ini biru Mio hijau, Mio smell. Ini biru, biru candy, Mio smell. Ini beat FI merah. Terus Mio putih. Berikut ininya ya, udah dapat keypadnya, keypad bodinya. Yang lainnya untuk spakbor ada batok juga, spakbor batok. Oke tuh, ini karisma warna hitam, belum yang ini, banyak guys. Kita turunin dulu satu persatu ya, kita bungkus, kita rapihin kayak gini nih biar enak. Oke bosku, lanjut ya, ini udah turun semua untuk yang dua dus gede tadi, udah terus turunin nih, tinggal kita sebutin satu-satu dari dimulai dari cover body ya, dari cover body anti sayap sama tameng. Untuk cover body ini yang ready bit FI warna merah ready, bit lama warna hitam ready, bit lama warna biru candy ready, Mio lama hijau, Mio lama juga, Mio lama, Mio smell sama nih warnanya hijau putih sama biru, ini ready. Oke, di sini ada batok belakang Jupiter, di sini ada spakbor Vario 150x59 A10 warna merah, batok depan Supra X125 yang lampu 2. Di sini ada sayap luar Supra Pit New, sayap dalam Supra X lama, Supra Pit New sama Karisma. Oke. Untuk spare part-nya. Lanjut lagi. Ini ada spakbor depan Mio J hitam, di sini ada Mio M3 warna hitam, Vario 110 FI warna biru, spakbor bit FI belakang, tameng depan Mio smell hijau, bit karbu hitam, bit karbu putih. Sini ada spakbor blade lama warna hitam,
Nah ini guys, yang tadi yang saya bilang warna langka, ini Vario 150 125 LED yang warna grey. Sini ada Mio, warna Mio lama nih ya, 5TL warna merah. Ada Mio J biru. Di sana ada Repo Absolute merah, Beat FI putih, Supra Pit New hitam, Karisma hitam, Supra X125 New merah, Beat Karbu yang spakbor di atas di bottom shock ya, tabung shock warna hitam. Di situ ada batok Supra X, ada Supra Pit, ada tameng depan, tameng plat nomor Karisma. Di sini ada warna hitam, Vario 110 spakbor depan, FI sama yang merah juga ada, berarti ada merah, hitam, biru. Sini ada 1KP Soul GT putih sama hitam, Mio hijau, Mio biru, 1KP merah, Mika lampu, reflektor Beat FI sama Beat Karbu. Alhamdulillah sudah beres guys ya, untuk unboxing cover body atau spakbor, tameng, sayap merek Farapira ya, ready semua spakbor, spare partnya juga ready. Oke teman-teman, jadi itu aja video hari ini, pagi ini sampai siang nih, lumayan juga. Mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau pengambilan gambar yang tidak jelas. Pokoknya ikutin terus kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor ya, bersama tim mekanik Rizky Motor. Ini udah bakalan masuk gudang ya guys, untuk spakbor, tameng, sayap masuk gudang. Kalau ini yang spakbor batok depan belakang, masuknya ke depan. Ini ke gudang semua guys. Oke. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya bosku. Pokoknya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Dukung terus channelnya Bang Jaya ya. Mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya bosku.